Cek cek 1 2 3. Yo guys, balik lagi bersama gua Yuda di sini. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal melanjutkan Daily Ancient Artifact part ke-2. Oke. Nah, jadi di sini sebelumnya gua tadi udah farming artifact untuk cari ini sih buat banner berikutnya. Gua pengen punya DPS ini ya, si Eula guys. Jadi gue farming apa sih namanya ini, Pale Flame, dan ternyata gue ketemu satu artefak bagus cuy. Nah ini dia, Sand of Aeon-nya crit damage. Oke guys, jadi ini siapa tahu butuh buat Zhongli gue atau karakter lain untuk menambah status crit atau crit damage-nya guys. Oke, jadi seperti biasa ya di sini ancient artefaknya kita menggunakan bintang 4. Bintang 4-nya gue udah persiapkan kemarin ya guys. Oke, ini seperti biasa +16 +16 +7 +7. Oke, ini harus kita naikin lagi sampai +10 guys biar bisa naik ini cuy ke plus apa sih namanya? Ke +7 +9 kurang, biar bisa naiknya sampai 2 level ya. Oke, jadi kurang kita naikin. Oke, ini udah cukup +10, jangan dapat kali-kali. Oke, nice. Nah, jadi kita coba ancient artefaknya guys ya. Jadi kita bakal menggacha di sini aja. Oke, di air mancur ini aja ya guys. Oke guys, semoga si Zhongli ini, Babang Zhongli, membawa keberuntungan ya bagi artefak kita yang baru dapat ini guys. Semoga naiknya itu crit damage guys, kalau nggak crit rate ya. Karena gue pingin banget sebenarnya punya artefak yang crit damage-nya itu melebihi ini gue guys. Nah, 27% kalau bisa 30% lah guys. Karena gue pingin banget punya artefak yang di atas 20%-an lah ya guys ya. Kalau bisa 40% ya, biar bisa okay. Gue pamer ke teman-teman gue cuy. Jadi mana dia nih artefak yang udah gue persiapkan. Oke, di sini ada +7 +10 +16 dan +16, jadi totalnya +20. Oke, jadi kita nggak langsung enchant karena satu-satu lebih nikmat ya guys. Jadi oke, kita mulai dari kepalanya. Gue pakai crit damage, substatusnya elemental mastery, HP attack. Semoga di sini mendapatkan hasil yang bagus ya cuy. Aduh, oke kita enchant 1 2 3. Oke, dan naiknya HP dan attack, sialan. Oke, nggak apa-apa, ini baru permulaan aja ya. Anjir, naiknya 500 lagi nih HP, kocak. Nah, oke. Jadi sekarang kita bakalan lanjut ke tahap kedua cuy. Oke, sekarang kita pakai ini. Semoga bagus ya guys, karena kita udah dapet status yang bagus untuk tumbal recruit rate crit damage. Oke, semoga kita mendapatkan hasil yang bagus ya. Nani? Wah, mantep cuy. Baru 12% ya ini pertama. Kalau naik sampai 3 kali itu bisa lah 20 ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi cuy. Ke plus mana dulu ya? Bukan ini sih. Ini dulu. Oke, jadi ini dia gue pakai crit damage. Ini dia guys, kemungkinan gue pakai crit damage ini dia bakalan nggak naik crit damage cuy. Berarti di next video gue bakal ganti teknik lagi ya cuy. Kita ganti tumbal yang lain aja ya, karena crit damage ini dari kemarin tuh nggak bawa keberuntungan cuy. Oke, kita coba sekali lagi ya. Kalau ini nggak naik crit damage crit rate, berarti di next video kita bakal ganti ya cuy. Naiknya crit rate cuy. Oke deh, jadi sekali lagi ya kita bakal coba. Oke, jadi ini deh. Hop. Ini babak penentuan cuy. Berarti fix kita bakal ganti kalau main status itu crit damage. Karena itu tidak bagus ya cuy. Sekarang ini cuma HP doang ya, standar ya cuy. Pasti naiknya crit damage.
Aduh, kan naiknya crit damage cuy. Oke, jadi di next video kita bakal mengganti teori kita cuy, menjadi tumbal yang lebih jelek aja ya. Oke. Oke guys, mungkin sekian dulu buat video. Di sini kita mendapatkan hasil crit rate 6 HP 500, crit damage 18 dan attack 33. Kemungkinan kalau satu kali lagi naik crit damage ini mungkin bisa 20% lah ya. Oke. Thanks for watching. See you next video and goodbye.